Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Davisel. Terima kasih ya buat sobat ngarit dan juga Yunfa lovers yang sudah like, komen dan subscribe di video ini. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemurahan rezeki ya, amin. Oke, kita langsung saja ke video terbaru dari Mas Yun dan Kak Fauzana yang sudah menghebohkan, menggemparkan jagat maya, khususnya di TikTok ya. Pendukung dari Kak Fauzana dan Mas Yun ini, masya Allah, semakin hari semakin banyak, luar biasa. Di antaranya ada bapak-bapak sopir juga yang turut mendukung Mas Yun dan juga Kak Fauzana ini dengan memampangkan foto dari Mas Yun dan Kak Fauzana di bak truk mereka ya. Bahkan bus lintas pun nggak mau kalah nih dengan mobil-mobil truk tadi ya. Semuanya kompak memasang foto Mas Yun dan Kak Fauzana. Masya Allah, benar-benar derajat dari Mas Yun dan Kak Fauzana ini sedang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys ya. Oke, kita lanjut ke live-nya Kak Fauzana, di mana live-nya ini ketahuan chat-nya bersama Mas Yun nih ketika marah-marah. Ini dia videonya ya. Bikin bukan maksudnya kepo ya. Buat masku kan belum ada kesempatan belum. Pikirannya apa? Ayo loh. Semoga tak kira aku kepo. Coba lihat Yun cacatanmu apa enggak kayak gitu. Waktu itu memang sempat kelihat teman-teman. Jadi dia itu ngereok loh. Yun kan aktivitas dari pagi sampai sore sama aku. Kenapa enggak balas-balas? Kamu dadak sayang aku ah. Ternyata kayaknya ya teman-teman, dia itu udah chattingan intens itu setiap hari itu komunikasi satu sama lain, saling mengingatkan makan mungkin ya, terus saling memberi support, semangat ya, lebih ke aku sih mas, semangat ya ngaritnya, terus Yun jawab semangat juga nyanyinya, kayak gitu gitulah teman-teman. Aku yang sering apa? Lebih ke aku yang sering ngucapin kayak gitu, dia enggak pernah ya. Aku nanyanya Mas Yun di mana? Dalam sayang, gitu aja. Ya soalnya aku sing viral. Tapi dia kemarin buat story lo di IG, PC sama kamu. Itu aku yang bikin, bukan dia. Kak mungkin lah, IG Yun login di HPmu ibu. Kan, aku yang bikin, dia yang repost. Oh gitu ya. Yang story lagi ya. Itu loh guys. Biar kelihatan kalau kamu itu yang hari cinta ini. Terus kamu awas ya, kamu sekarang guyang-guyu nanti kalau menjual kesedihan tak tutup kamu. Aku yang duluan, dia enggak mau, aku yang paksa kok. Soalnya dia udah repot nyarit terus ngudek-ngudek itu sama makani berseni juga. Tapi dia enggak pernah balasnya pasti malam. Lah kamu kalau dibalas subuh kamu yang tidur. Enggak, aku bangunnya jam 4 subuh, kalau enggak paling jam 3 subuh aku bangun. Ya Allah. Tapi Fauzana, kita tidak bisa pungkiri ya kalau jodoh itu di tangan Tuhan. Aku pun seperti itu. Dulu mungkin aku ya diperlakukan seperti ini oleh orang-orang. Artinya diberi support atau didorong oleh netizen yang sehingga membuat aku bisa sampai di titik ini dengan Aries gitu. Ya. Tapi gak sebanyak kamu dulu aku. Apanya? Yang support. Kamu kan udah itu ada wajahnya kamu dek. Trek. Iya kan? Iya. Mas aku ada kata-kata. Pendukungnya dan doa yang dilangitkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Waduh. Emang gua aja yang punya kata-kata, mas aku juga. Iya. Siap. Mas pancing terus mas. Masalahnya ki pakan kuntek cah. Dia kemarin PK sama cewek seksi. Siapa? Masku.
Oh, itu enggak sengaja. Dia kan anu toh, kayak random gitu. Enggak kok, dia diliatin banget. Diliatin banget. Enggak, itu enggak ngeliatin apa alatnya nah, itu ngeliatin apa? Background-nya. Background. Background. Mas, kamu belain dia ya? Dia temanku, Fauzana. Aku kalau bukan temennya dia, aku enggak anu ngomel kamu. Kamu itu enggak jelas. Ya sesekali belain aku gitu loh. Ya, tapi kamu ya itu tadi loh, doa yang dilangitkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Iya, diaminkan sahabat Ngare dan sahabat Yunfa, semoga Kak Fauzana dan Mas Yun ini endingnya bersatu, berjodoh ya. Amin. Kita doakan yang terbaik buat mereka ya, guys ya. Semoga mereka benar-benar disatukan dan langgeng ya. Amin. Terima kasih buat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya.